ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, kaulah penyelamatku. Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, segalanya. Yesus, padamu ku berseru, kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Sepanjang umur hidupku, terpujilah kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru.
kami kagum Tuhan akan kasih-Mu, karena kasih-Mu sungguh besar. Yes, Jesus. Sungguh kasih-Mu Tuhan tidak ada duanya Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang rela memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus setiap dosa kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Haleluya Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia tiada duanya.
tiada Allah lain sepertimu Tuhan. Sungguh Tuhan, pengorbananmu Tuhan di atas kayu salib, di mana Engkau telah mencurahkan darahmu Tuhan untuk menebus setiap dosa-dosa kami, di mana Engkau juga Tuhan menyembuhkan kami dari penyakit-penyakit kami melalui bilur-bilurmu Tuhan. Kami percaya Tuhan, bilur-bilur darahmu itu Tuhan mengalir dalam setiap kami Tuhan, dan kami telah dimenangkan, telah Engkau tebus lunas Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan untuk itu. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Dan berharap.
Dan segala kebesaran Tuhan akan terus ada dalam kehidupan setiap kita. Kebesaran yang menyertai setiap langkah hidup kita. Dia Allah yang ajaib, dia Allah yang perkasa, dan kehidupan kita akan menjadi ajaib dan perkasa. Bahkan doa saudara, bagi rumah tangga saudara, saudara mohon keajaiban, keperkasaan Tuhan ada di sana. Saat ini keluarga saudara ada dalam topangan tangan yang kuat. Haleluya. Saya ajak saudara untuk bangkit berdiri semuanya. Berikan semangat di dalam keluarga saudara. Biar kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan nyata dalam hidup keluarga saudara. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ajaib Kau Tuhan. Tangga saudara, Tuhan memberkati. Shalom, mempelai Kristus, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh bersama-sama dalam acara Revival at Home. Kita tahu bahwa Tuhan memanggil keluarga demi keluarga untuk mengalami mujizat. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Yohanes pasal 2 ayat pertama sampai dengan 11. Judul perikopnya adalah Perkawinan di Kana. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba?"
Tetapi Yesus, Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana, yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, Bapak-Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah melihat bersama bagaimana kisah ini, dan kisah ini menjadi sangat familiar di telinga kita dan kehidupan kita sebagai orang percaya. Perkawinan di Kana adalah sebuah peristiwa di mana Yesus pertama kali membuat mujizat. Ada hal yang menarik di sini, justru dalam pelayanannya Yesus membuat mujizat dimulai dari sebuah perkawinan. Apa yang kita bisa belajar bersama hari ini, bahwa Yesus sangat memperhatikan yang namanya keluarga. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, sangat banyak, bahkan sejak awal Alkitab ditulis, itu mengenai keluarga. Diakhiri di dalam Perjanjian Lama, bagaimana Tuhan menekankan di Kitab Maleakhi bahwa bapak-bapak harus kembali kepada anak, anak harus kembali kepada bapak. Ini berbicara mengenai sebuah pemulihan di dalam sebuah keluarga. Dimulai lagi di dalam Perjanjian Baru, bagaimana Tuhan mengajarkan lewat silsilah. Ini berbicara juga mengenai keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ternyata di dalam kitab Yohanes pasal 2 ini dinyatakan kembali bagaimana Yesus membuat mujizat justru dimulai dari sebuah perkawinan. Apa yang kita bisa pelajari dari perikop ini, bahwa di sana dikatakan sangat jelas. Di dalam ayat yang ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Anggur menjadi sesuatu yang harus disuguhkan, harus ada di dalam sebuah pesta perkawinan pada waktu itu. Dan tentu kalau sesuatu itu tidak ada, ini menjadi sebuah kondisi yang buruk bagi mempelai, bagi sang tuan rumah. Tetapi akhirnya Yesus melakukan sebuah mujizat. Masalah ini bukan masalah kecil, tetapi ini masalah yang sangat besar. Karena ini bisa menyangkut nama baik, ini bisa menyangkut kondisi saat itu bisa kacau dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau hari ini keluarga-keluarga kita sedang mengalami pergumulan, jangan berhenti berharap. Tidak bisa dipungkiri, setiap keluarga demi keluarga membutuhkan yang namanya kebangunan rohani, membutuhkan yang namanya pemulihan, yang membutuhkan yang namanya bagaimana Tuhan bekerja. Nah, ini kesempatan. Ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, tunggu waktunya bahwa Tuhan akan melakukan sebuah pemulihan dalam keluarga kita. Mungkin hari-hari ini keluarga kita sedang mengalami pergumulan dalam sisi ekonomi. Selama pandemi, selama setahun, bagaimana keluarga kita diterjang oleh masalah ekonomi. Mungkin ini sesuatu yang tidak mudah, tetapi kita belajar bagaimana mengandalkan Tuhan. Yang kedua, mungkin kita sedang mengalami masalah atau pergumulan kesehatan. Tetapi yakinlah bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Keluarga di Kana ini mengalami masalah juga. Nah, kalau hari-hari ini keluarga kita sedang mengalami pergumulan dan kita merasa
berat. Bagaimana kita menjalaninya dan kita melangkah di dalam iman kita. Ada dua hal yang ingin saya bagikan untuk kita bersama-sama boleh mengingat dan melihat di dalam perikop ini. Ada hal yang menarik di sana dikatakan di ayat yang kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang ke perkawinan itu, artinya perkawinan di Kana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang menarik di sini dikatakan Yesus dan murid-muridnya diundang. Artinya Yesus ada di dalam pesta itu. Yesus ada di dalam perkawinan itu. Nah, ini menjadi refleksi buat kita bersama-sama. Bagaimana kita bisa mengalami revival di dalam rumah tangga kita? Seringkali kita berpikir bahwa revival, kebangunan rohani, pemulihan itu terjadi di gereja. Tentu itu tidak salah. Tetapi Tuhan mau justru lewat keluarga demi keluargalah pemulihan, kebangunan rohani itu terjadi. Ya. Mungkin kita juga berpikir, wah lebih enak menyembah di gereja secara korporat bersama-sama. Iya, tetapi Tuhan mau justru di rumahlah pujian penyembahan itu bisa terus dinaikkan. Firman Tuhan juga berkata, ketika dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Artinya apa? Ketika dua atau tiga orang berkumpul dalam nama Tuhan, Yesus menjanjikan bahwa pribadinya itu hadir di tengah-tengah mereka. Kapan dan di mana? Justru di dalam keluarga. Ketika ada dua orang sepakat bersama-sama, suami dan istri, mungkin ditambah dengan anak, bersama-sama menyembah Tuhan, Tuhan janjikan dia hadir. Sama ketika di dalam perkawinan ini, Yesus hadir. Makanya penting buat kita bersama-sama secara keluarga, mari terus undang Tuhan dalam kehidupan keluarga kita. Tuhan bukan hanya hadir ketika di gereja, tetapi dalam hidup kita secara pribadi dan juga di dalam keluarga kita. Penting buat kita selalu menghadirkan Yesus. Masalah tetap ada, masalah terus ada dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita menghadirkan Yesus, cara pandang kita yang akan berubah. Tuhan tidak pernah berjanji ketika kita mengikut Tuhan, kita mengikut Yesus, masalah lalu daripada hidup kita. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah kekuatan, penghiburan, dan solusinya. Saya diingatkan dari kitab Mazmur, di sana dikatakan, sekalipun aku di dalam lembah kekelaman, ada hal yang menarik di sana. Kalimat berikutnya dikatakan, gadamu dan tongkatmu itu yang beserta aku. Sekalipun dalam lembah kekelaman, artinya apa? Lembah kekelaman ada di dalam hidup kita. Tetapi pemazmur mengingatkan ada gada dan tongkat Tuhan yang beserta dengan hidupnya. Hari-hari ini kalau kita sedang mengalami pergumulan, mengalami masalah, mengalami tantangan, baik dalam bisnis, ekonomi, kesehatan kita, dalam hubungan kita, hadirkan Tuhan dalam rumah tangga kita. Dan saya yakin dan percaya ketika kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kita, ada sesuatu besar yang terjadi dalam hidup kita. Pemulihan akan terjadi dalam kehidupan kita. Mari tidak henti-hentinya kita membangun mesbah di dalam keluarga kita. Karena disitulah Tuhan bertahta atas pujian umatnya. Ketika ada orang tua, suami dan istri bergandeng tangan bersama-sama, menyembah Tuhan bersama anak-anak, dan Tuhan hadir, pasti sesuatu yang besar terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua di sana dikatakan, tetapi di ayat yang kelima, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ternyata tidak berhenti pada ayat yang kelima, tetapi di sini dikatakan di ayat yang ke-8. Lalu kata Yesus berkata kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu penekanannya di sini, lalu mereka pun membawanya. Apa yang kita bisa belajar dari perikop ini adalah sebuah
ketaatan. Apa yang dikatakan Yesus, mereka para pelayan ini mengerjakannya. Sekalipun itu sesuatu yang mustahil. Secara akal pikiran tidak masuk akal, tetapi ketaatan itu sangat dibutuhkan. Mujizat bisa terjadi, revival bisa terjadi ketika ada sebuah ketaatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah kita belajar bagaimana menyelaraskan pikiran kita, akal kita, dengan hati kita dan iman kita. Seringkali kita takut untuk melangkah karena kita berpikir secara akal, tidak mungkin ini. Ya, tidak mungkin. Tetapi kalau kita melihat bagaimana perjalanan kisah-kisah di dalam Alkitab, Yesus mengajarkan dari sesuatu yang mustahil akan terjadi karena sebuah ketaatan. Bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir, melewati dan menghadapi laut yang sangat luas, dimulai juga dari sebuah ketaatan Musa. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang kita bisa belajar bagaimana mereka tetap taat kepada Tuhan. Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego, bagaimana mereka tetap taat kepada Tuhan. Dan mereka mengalami mujizat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan menjadi sesuatu yang kelihatannya sederhana, tetapi membutuhkan perjuangan dan tekad untuk kita melangkah. Bagaimana iman kita muncul, ketaatan kita muncul? Kita harus bersama-sama mengerti dan belajar firman Tuhan. Baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga dengan seperti itu muncul iman kita. Dengan iman yang mantap, kita akan mulai melangkah, sekalipun di dalam sebuah kemustahilan. Hidup kita hari ini harus diliputi dengan sebuah ketaatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari-hari ini kita sedang mengalami dan merindukan kebangunan rohani terjadi dalam rumah tangga kita, awali dari sebuah ketaatan. Ketika setia membaca firman Tuhan dan mulai melangkah, sekalipun itu sulit, tetapi kalau Tuhan suruh, mulailah melangkah. Dan ingat, ketaatan kepada Tuhan akan membawa hasil yang sangat luar biasa. Bahkan firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata kita, apa yang tidak pernah timbul dari hati kita, apa yang tidak pernah kita dengar dengan telinga kita, itu yang sedang Tuhan kerjakan, bahkan sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dua hal ini menjadi hal yang sangat sederhana dan mengingatkan kita pada hari ini. Bagaimana hadirkan Tuhan. Ketika Tuhan hadir, sesuatu yang besar pasti terjadi. Bukan karena hebat dan kuat gagah kita, tetapi karena ada Tuhan, pribadi Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana kita belajar taat sebagai orang-orang percaya. Kita mengandalkan Tuhan hari demi hari. Hari kemarin adalah sebuah kenangan dan pembelajaran. Hidup kita adalah hari ini. Hari ini harus dijalani dengan sebuah ketaatan. Dan hari esok adalah sebuah harapan. Kita akan jalani hari esok dengan sebuah ketaatan juga dan sebuah pengharapan di dalam Tuhan. Ketika kita memiliki ketaatan yang penuh, iman kita muncul, pengharapan kita muncul, kasih kita kepada Tuhan itu akan muncul. Karena kita tahu bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu seperti sauh yang kuat dan itu akan membawa hidup kita semakin lebih baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang bisa kita jalani dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi mari terus andalkan Tuhan, hadirkan Tuhan. Bahkan ketika mungkin hari-hari ini kita juga memasuki dalam kehidupan rumah tangga yang baru, belajar dari kitab ini, kitab Yohanes ini, sejak awal dalam sebuah pernikahan, dalam sebuah keluarga, terus menghadirkan Tuhan. Tetapi yang kedua, untuk menjalani hari demi hari, kita harus membutuhkan sebuah ketaatan. Saya rindu setiap rumah-rumah mulai ada Tuhan di sana, menghadirkan pribadi Tuhan, dan mulai berjalan dalam sebuah ketaatan. Janji Tuhan buat kita semuanya, pemulihan,
revival itu pasti terjadi dalam kehidupan keluarga dan demi keluarga. Bukan dimulai dari gereja, tetapi justru dimulai dari rumah tangga yang mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh diingatkan bagaimana dari kisah perkawinan di Kana, Engkau sangat mengasihi keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, sehingga itu Tuhan akhirnya melakukan mujizat yang pertama dalam pelayanannya. Kami percaya Tuhan itu bukan karena kebetulan, tetapi bagaimana Tuhan mengasihi keluarga demi keluarga. Kami rindu saat ini kami berdoa demi keluarga yang sedang kering secara rohani. Kami minta hari ini, Tuhan, saat ini juga Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Engkau menyegarkan kerohanian mereka. Dan kami percaya lewat kehadiran Tuhan akan membuat sebuah mukjizat terjadi dalam kehidupan keluarga demi keluarga. Dan ajar kami untuk hidup taat sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan karena keinginan kami, tetapi kami mau berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan. Biar agenda Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan melihat keluarga demi keluarga mengalami restorasi, mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Dan justru kebangunan rohani terjadi lewat keluarga demi keluarga. Keluarga yang mengalami kebangunan rohani boleh membagikan itu, membagikan api kegerakan itu buat keluarga yang lain. Kalau hari ini ada keluarga demi keluarga yang sedang mengalami pergumulan, hamba-Mu percaya Tuhan turut campur dan Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar. Sehingga keluarga demi keluarga akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dan mereka bangkit menjadi agen-agen perubahan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih, berkati setiap keluarga yang ada Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.